salah satu benda yang paling penting untuk menempuh alam pekerjaan. Tetapi cabaran alam pekerjaan ini adalah sangat dinamik. Kami akan meneroka dan akan lebih mementingkan personaliti dan cara seseorang intern itu berfikir. Daripada itu, ia lebih mudah untuk pihak syarikat kami membentuk dan melatih intern yang bekerja di syarikat kami. Dalam pemasaran digital, kita perlu atau harus tahu tentang sasaran penonton yang kita akan lakukan. Daripada situ, intern akan memahami lebih mendalam tentang tugasan yang akan diberikan. Nasihat saya kepada intern, anda semua kena tahu minat dan matlamat sendiri. Seterusnya, sentiasa bersikap positif dan ceria semasa dan selepas bekerja. Saya suka untuk ingatkan intern saya supaya jangan pernah sesekali rasa takut untuk membuat kesalahan, kerana daripada kesalahan itu ada pengajaran. Pemasaran digital ni memang menjadi minat utama saya tanpa sebarang paksaan daripada mana-mana pihak. Kalau nak belajar atau bekerja dengan suasana yang sangat menyeronokkan, bidang ini adalah sangat tepat. Jadi saya memang tak seagak-agak untuk melangkah masuk ke alam pemasaran digital. Apa yang membuatkan latihan industri lebih menyeronokkan? Kerana hampir kesemua tugasan kami adalah secara maya. Saya berpeluang untuk mengedit video di bawah pengawasan editor dan dapat merasai sendiri pengalaman bekerja di dalam industri pemasaran digital yang sebenar. Setiap hari memberikan saya pengalaman baru. Antara pengalaman yang saya tak dapat lupakan, semasa penggera kebakaran berbunyi semasa kami gulung kabel. Semua orang dah keluar daripada bangunan dan ramai yang dah balik. Kru yang nampak kami masih gigih gulung kabel pun pelik. Dia tanya, kenapa kami tak balik-balik lagi? Dengan selambanya, kami jawab, kita orang kan intern. Serta tetap gulung kabel sampai ke sudah. Bagi kami, siapkan apa yang patut dan kami perlu jaga aset syarikat. Pak kata pensyarah saya, istilah sebenar pemasaran digital adalah masa, duit dan juga tenaga. Segalanya bergantung kepada masa. Sebagai contoh, untuk menghasilkan sebuah video yang berdurasi 2 minit sahaja, mengambil masa yang lama, bajet yang besar dan tenaga yang banyak. Industri ini juga tidak mempunyai waktu bekerja yang tetap. Untuk menjadi seorang warga dalam bidang pemasaran digital, kemahiran berkomunikasi dan kreativiti adalah sangat-sangat penting. Kenali dahulu minat anda. Adakah anda ingin menjadi seorang penulis skrip, penerbit, pencipta konten dan sebagainya? Anda perlu kuat dan berjiwa besar untuk kekal dalam industri ini. Ada satu masa yang kami terpaksa lakukan penggambaran dengan keadaan yang tak cukup rehat dan sukar untuk saya sesuaikan diri saya dalam situasi tersebut. Memang letih macam zombie, tapi memang mubalik. Sekarang saya dah boleh buat macam-macam. Jadi saya sendiri rasakan bila mana ada satu projek yang ada kolaborasi dengan beberapa bahagian lain ketika itu, saya diberikan kepercayaan untuk buat skrip promo dan semak bagi setiap skrip episod. Boleh cakap terharu sangat dengan pengalaman ini. Bila cerita tentang rintangan, satu benda je yang terlintas dalam fikiran saya. Sunting video. Bab-bab edit skrip saya suka. Tapi kalau video, automatik tangan akan gigil, otak saya pun akan pusing. Jadi jumlah 72 episod. Tapi saya dan kawan saya, Shida, intern juga di Manfaat, kena buat coretan untuk setiap episod. Waktu tu memang siapa yang kacau saya memang boleh bergaduh. Tapi alhamdulillah, semuanya sudah selesai. Apa-apa pun memang banyak yang saya belajar dengan Mindflux. Walaupun rasa pernahlah dipandang kecil, tapi kita tenang je sebab biasalah anak murid.
soalan saya. Kalau anda yang sedang lihat semua buah ni berminat dengan apa yang saya cuba ni, percayalah, anda pun boleh. Industri memang tak seindah kelas dekat fakulti. Tapi percayalah, susah-susah dahulu, senang-senang kemudian. Apa-apa pun, timbullah pengalaman sebanyak yang anda boleh. Sebab dengan pengalaman dan kemahiranlah, kita semua boleh dapat ganjaran yang lebih baik dan semestinya hidup yang lebih baik. Macam mana semua? Banyakkan ilmu yang kita perolehi hari ini. Pemasaran ini bukanlah pekerjaan individu. Akan tetapi ianya adalah kerja berpasukan. Semakin hebat pengiklanan, semakin hebatlah produknya. Kerana pemasaran dan pengiklanan adalah jantung bagi sesebuah produk untuk terus hidup. Dan apabila ia dibuat dalam bentuk digital serta masuk dalam ruang lingkup pengiklanan, ia akan bertambah unik dan mudah untuk memasuki ruang pasaran terus kepada pembeli atau pengguna. Produk yang bagus disertai daya iklan yang menarik serta cara pemasaran yang bijak akan memberi hasil yang bagus buat semua. Itu sahaja dari saya untuk kali ini. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum dan salam eksplorasi internet.